Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PRBC dan selamat pagi warga Blitar. Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, Minanga siapkan unit yang lebih fresh lagi nih, ya. Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini, Minanga keluarkan unit baru, ya. Insya Allah akan lin perdana siang ini, ya. Siang ini akan start dari Kalideres. Di sini ada 2 unit Minanga All New, ya. Tuh. Buat mudik Lebaran 2021 warga Blitang, Oku Timur, Lampung sekitarnya nih, ya. Sudah disiapkan unitnya Minanga terbaru nih. Di sini terpantau masih 2 unit, ya. Kabar-kabarnya sih ada 3 unit. Tapi di sini baru kita lihat ini baru ada 2 unit doang nih. Untuk tiket sendiri kita belum tahu tiketnya berapa, nanti kita tanya nih kawan-kawan. Jadi teman-teman harus tahu nih, ya, Minanga ada yang baru sekarang, ya. Untuk mengantarkan pemudik Oku Timur buat hari raya di kampung nih, ya. Minanga siapkan unit yang lebih fresh lagi nih, ya. Ini warnanya masih biru, ya kawan, ya. Beda nih warnanya. Nah ini, ya, ini kita lihat dari sampingnya, ya. Posisi kita saat ini ada di Terminal Kalideres, ya. 10 hari menjelang Idul Fitri, ya. Semua PO dan terutama PO dari Oku Timur, ya. Ini mulai permajaan, ya. Satu persatu udah mulai permajaan. Kemarin juga kita lihat Almira juga ada permajaan, dan ini juga Minanga ada permajaan untuk melayani pemudik Oku Timur, khususnya Blitang, Martapura, Lampung dan sekitarnya. Kalau untuk tarif lebarannya masih kita pantau, ya, tapi yang jelas katanya itu akan ada penaikan tarif itu per tanggal 25 untuk Sumatera sekitarnya, ya, khususnya Sumatera Selatan itu per tanggal 25, ya. Dan ini salah satu unit yang bisa Anda pilih juga khususnya ke Blitang dan sekitarnya, ya. Long seat, ya, ini, ya, dia medium tapi rasa big bus, ya, long seat, ya, rupanya sekali. Dan ini yang pendek melayani jurusan Lampung Jakarta Martapura. Nah, di sini juga ada satu lagi, ya, yang warna oranye sama punya Minanga juga, ya. Jadi timnya Om Reza ini saat ini dia punya 3 unit yang baru, ya. 3 unit yang baru. Jadi kemungkinan ini mulai diberangkatkan per hari ini, ya, per tanggal hari ini tuh mulai akan diberangkatkan itu mulai per tanggal 20-23 kayaknya, ya, sekarangnya udah mulai. Dan ini adalah unit barunya Bang Reza juga, ya, khususnya Blitang sekitarnya. Standby, ya, unit kita. Oke, kawan-kawan, kita mau lihat dalamnya, tapi nggak bisa semua unit kita lihat di dalamnya, ya, karena drivernya juga lagi pada tidur. Kalau untuk informasi tiket lebarannya juga kita belum tahu, tapi yang jelas untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan untuk menyambut kedatangan para pemudik Minanga, khususnya timnya ini, ya, Om Reza, itu disiapkan 3 unit terbaru, ya.
sini ada biru tua, biru muda, dan di situ ada oranye ya. Dan saat ini posisi kita ada di Terminal Kalideres. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa ya. Kita kasih gambaran aja, mungkin kurang lebihnya sama. Nah. Ini unitnya. Oke, nih Mas Bro, setelah kita minta izin dari Bang Drivernya, kita akhirnya boleh masuk ke dalam nih. Seperti apa di dalamnya? Nih, kita lihat ya. Kita lihat. Assalamualaikum. Wah, wah, wah. Dalamnya luas sekali Mas Bro, nyaman sekali, memang standar pariwisata ya. Ini adalah salah satu dari kabinnya Minanga All New yang terbaru ya. Tuh ya. Alhamdulillah dia ini ada 3 unit yang terbarunya Mas Bro, kurang lebih seatnya sama ya. Yang jumbo semua. Super jumbo semua ya. Seatnya mantap sekali ini. Setelah kita lihat nih ya. Ini seatnya dua-dua itu ada 34 tempat duduk ya. Ya. 34 tempat duduk. Ini seatnya standar pariwisata, itu Adila seat nih. Karena ini Adila seat. Sangat nyaman sekali. Karoserinya itu pakai karoseri Agustus ya, Magelangnya. Dia sasisnya sangat panjang sekali, walaupun kita naik medium itu Mas Bro, jadi kita terasanya naiknya big bus yang besar ya. Tuh, ini sasisnya sangat panjang dan fitnya pun sangat lega sekali nih, kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada. Oke, dimanapun kalian berada, jangan lupa nih Mang Ce, Ayu, Ca, Galonyo, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar channel ini tetap bisa berjalan terus dan bisa berkembang dan bisa berbagi informasi tentang perjalanan bis di Nusantara ini. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti kita nih. Mangce, Wong Kito Galo, jangan lupa ya untuk subscribe Wong Kito Galo, biar channel ini tetap berkembang dan bisa menghasilkan informasi tentang perjalanan dan transportasi di daerah kita itu. Komri. Oke. Wal tapi wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yeah.